Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, anda bersama dengan saya, Cikgu Syazwi. Dan hari ini kita akan sama-sama lagi berkongsi ilmu mengenai Bahasa Melayu Tahun 4. Okey, sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahman waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi hari ini Cikgu akan memperkenalkan kamu pada satu topik yang bertajuk sinonim dan antonim. Okey. Jadi ini hanya pengenalan. Cikgu harap murid-murid boleh faham dan cikgu boleh sama-sama kita buat pembelajaran hari ini. Okey. Jadi seringkali dalam bahasa Melayu akan terjumpa soalan sebegini. Okey, dia minta kita bulatkan sinonim yang sesuai untuk perkataan yang bergaris dalam ayat di bawah. Okey. Harga rumah itu terlalu mahal, tidak sepadan dengan keluasannya. Jadi digariskan perkataan harga. A, quality, B, aset, C, unit dan D, nilai. Okay, murid yang tidak pernah buat ataupun tidak tahu mengenai sinonim dan antonim, mereka pasti akan rasa bingung, akan rasa kabur. Apa benda sinonim ni? Apa antonim ni? Okay, jadi murid akan tertanya-tanya, sinonim ni apa benda pula kan? Apa benda sinonim ni? Dan cikgu tak ajar, cikgu tak bagi tahu pun. Okay. Ataupun, sudah ni cikgu ajar ni dulu tapi lupa dah ni. Jadi, ni adalah perkara yang biasa terjadi. Okay, kalau kita tengok nota ataupun buku teks ataupun perujukan. Okay, pengertian antonim ialah kata yang berlawanan maknanya dengan kata-kata yang lain. Itu maksud antonim. Sinonim pula ialah kata yang sama atau yang hampir sama maknanya atau seerti dengan kata-kata yang lain. Okay. Sinonim mempunyai perkaitan yang cukup rapat antara kata dan makna. Okey, itu adalah definisi untuk antonim dan sinonim. Kalau kita minta, okey, murid kena faham, antonim ialah kata yang berlawanan. Sinonim ialah kata yang sama atau hampir sama. Jadi murid akan hafal begitu. Antonim kata yang berlawanan, sinonim kata yang sama hampir sama, antonim kata yang berlawanan, sinonim kata yang hampir sama ataupun sama. Hafal. Jadi konklusi dia di situ, murid akan kata, "Ceh, itu je cikgu nak kena ingat." Senang je cikgu ni, senang je nak ingat benda ni kan. Tapi 1 minit 37 second. Sekali cikgu bagi kuih. Jadi apa yang berlaku, murid akan biasanya berkata, "Cikgu, saya tak faham kenapa salah kan, saya tak boleh tangkap tu, saya tak boleh move on." Dan itu yang biasa terjadi, mana murid keliru dengan bunyi antonim dan sinonim ni. Antonim sama, sebab dia fikir kata yang disebut mula tu ialah sama. Antonim sama, sinonim beza. Jadi murid dah berfikir begitu. Sebenarnya masalah utama dia, murid selalu keliru dengan maksud antonim dan sinonim. Itu yang pertama. Kemudian murid tidak faham maksud perkataan yang sama maksud tu. Kalau macam contoh tadi, dia kata cedera. Dia tidak faham. Cedera tu dengan koyak adalah dua perkara yang berbeza. Dan yang ketiga, yang selalu yang terjadi, murid tidak mahu semak jawapan. Okay, murid dah tanda, dah pilih jawapan, terus nak tengok soalan lain. Tak nak baca balik ayat tu, tengok pilihan jawapan tu sesuai atau tidak. Okay. Jadi hari ni insyaAllah cikgu nak kenalkan dengan semua satu cara untuk kita ingat apa itu antonim dan sinonim. Okay. Iaitu kaedah ni cikgu panggil sebagai kaedah ingat. Buat jari dua ni letak kat kepala. Ingat S. S dan juga ingat E. Ingat S, ingat E. Okay, apa dia S dan apa dia E ni? Okey. S. Macam cacing ni. S.
Nama penuh dia adalah sinonim. Sinonim. Okey. Dan S ni depan huruf sinonim ni depan huruf mula dia adalah huruf S. Nampak? Jadi nama manja dia ialah sama. Kalau S sinonim, S ni ialah sama. Fungsi dia cari perkataan yang sama maksud dengan dia. Okey. Itu dia S. Kalau tengok A, oh dia tengok muka. Okay. Nama penuh A ni ialah antonim. Antonim. Okay. Depan huruf antonim ni mula dengan huruf A. Okay. Nama manja dia ialah angry. Kita tengok A ke antonim ni, kita akan tahu A ni angry. Marah. Dan kalau dia ni, fungsi dia marah ni asyik berlawan je A ni. Jadi dia akan cari perkataan yang berlawan maksud dengan dia. Okay. Itu dia A. Kita tengok balik S. S ni pada sinonim. Huruf S depan ni. Okay. Huruf depan sinonim ni S. S ni maksudnya sama. Fungsi dia cari perkataan yang sama maksud. Okay. Kalau antonim, depan huruf antonim ni huruf A. A maksud nama manja dia angry. Okay. Angry ni asyik berlawan saja fungsi dia. Dan cari perkataan yang berlawan maksud dengannya. Oh, okey. Jadi murid-murid, kalau cikgu tanya, okey, apa maksud sinonim? Sinonim ni cikgu kata apa? Tengok huruf depan. Huruf depan huruf S. Ingat huruf S. S ni maksudnya sama. Tengok. Sama S. Sama. Kalau kita yang bermaksud, sama maksud. Okey. Dan kita, kalau cikgu tanya antonim, apa maksud antonim? Tengok huruf depan dia. Apa dia? A. Ingat A. A ni ialah angry. Angry ni maksudnya berlawan saja. Asyik nak berlawan. Okay. Jadi itu adalah kaedah kita nak ingat. S dengan A. Sinonim dan antonim. Okey. Sekarang kita tengok contoh. Sinonim dan antonim. Ingat kalau cikgu kata sinonim, ingat S. S ni maksudnya apa? Sama. Antonim ni ingat A. A ni maksudnya angry. Okay. Sama ni maksudnya sama maksud. A antonim ataupun angry ni maksudnya berlawan saja. Okey, tapi cikgu beri satu contoh. Okey, cantik. Cantik sama maksud dengan cantik ialah indah. Bagus. Okey. Kalau cepat sama maksud dengan cepat, pantas. Bagus. Pandai sama maksud dengan pandai. Bijak. Bagus. Okey. Kalau berlawan pula. Berlawan pula. Cantik lawannya huduh. Okey. Cepat lawannya lambat. Pandai lawannya bodoh. Okey. Itu yang berlawan. Dan ini yang cantik. Okey. Mari kita tengok contoh soalan. Okey. Pilih sinonim yang sesuai dengan perkataan yang bergaris dalam ayat di bawah ini. Pelajar itu sungguh gembira kerana mencapai kejayaan yang cemerlang dalam UPSR. A. Seronok. B. Senyum. C. Sedih. D. Murung. Okey, jadi yang pertama kita tengok sinonim. Sinonim ni mula dia huruf S. S. Jadi kena ingat huruf S. S ni maksudnya apa? Sama maksud. Jadi apa sama maksud dengan gembira? Okey. Jadi dalam jawapan ni kita tengok apa yang sama maksud dengan gembira. Okey, cikgu lebih suka kamu jangan terus cari sama maksud. Kita nak cari yang sama maksud, kita buang dulu yang berlawanan. Okey, sebagai contoh. Sedih. Sedih ni adalah berlawanan dengan gembira. Kita buang sedih. Murung. Murung ni juga berlawanan dengan gembira. Kita buang murung. Okey, senyum dan seronok ni hampir sama dengan gembira. Tapi yang mana jawapan yang tepat? Jawapan yang betul. Okey, kita letakkan perkataan ini di ruang ayat. Okey, dan kita tengok macam mana ayat itu berbunyi. Pelajar itu sungguh senyum kerana mencapai kejayaan yang cemerlang dalam UPSR. Adakah pelajar itu sungguh senyum? Tidak sesuai. Kerana dia sepatutnya pelajar itu senyum kerana mencapai kejayaan cemerlang dalam UPSR. Itu lebih tepat. Tapi sungguh senyum itu salah. Dan senyum itu nampaknya tidak membawa sama erti dengan gembira. Okey, tak semestinya yang orang yang senyum itu gembira. Betul? Jadi, cuba kita letak seronok. Pelajar itu sungguh seronok kerana mencapai kejayaan yang cemerlang dalam UPSR. Seronok ini lebih tepat.
sakit dan seronok juga adalah sama maksudnya dengan gembira. Jadi seronok adalah jawapan yang betul. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Pilih antonim yang sesuai dengan perkataan yang bergaris dalam ayat di bawah ini. Majikan Encik Zahari memuji kerja yang dilakukannya. A. Menyokong, B. Mengeji, C. Menegur, D. Memuja. Okey. Mula-mula kita buat apa dulu? Kita tengok. A. Antonim. Okey, antonim. Antonim ni ingat huruf A. A ni maksudnya apa? Angry. Berlawan saja. Ha, angry. Jadi kita nak cari perkataan yang berlawan dengan memuji ni. Jadi benda pertama yang perlu kita buat ialah kita kena buang dulu perkataan yang seerti dengan memuji. Okey. Contohnya menyokong. Menyokong memuji ni hampir sama. Jadi kita buang dulu. Kemudian kita buang lagi mengeji. Mengeji memuji ni hampir sama. Hampir sama. Sorry, maaf. Mengeji dan memuji ini nampak gayanya berlawanan. Okey, tapi adakah jawapan yang betul? Kita tunggu dulu. Tengok menegur. Menegur dengan memuji ini pun juga berlawanan. Jadi kita tunggu dulu, KIV kan dulu. Okey. Dan memuja. Memuja dengan memuji ini hampir sama. Jadi kita buang dulu. Kita tandakan bangkah. Okey. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tahu jawapan yang sesuai. Kita masukkan menegur ni dulu. Majikan Cik Zahari menegur kerja yang dilakukannya. Menegur dan memuji. Sesuaikah menegur dan memuji? Nampak lainnya, kena ingat bunyinya macam betul betul tak? Tetapi kena faham makna perkataan memuji. Memuji ni maksudnya memberitahu sesuatu perkara dengan okey, memberitahukan perkataan ataupun ayat yang baik di atas apa yang dilakukannya. Menegur ini adalah memberi nasihat. Menegur bukanlah sesuatu benda yang salah ataupun satu benda yang sebalik. Jadi menegur ini tidak sesuai. Macam mana pula dengan mengeji? Apa maksud mengeji? Okey, mengeji ini maksudnya berkata-kata yang tidak baik. Mengeji kata dasarnya keji. Jadi mengeji ini lebih sesuai kerana kita nak berlawanan dengan memuji. Memuji ini cakap benda yang baik. Jadi lawannya mestilah cakap benda yang tidak baik. Jadi mengeji ini adalah lebih sesuai. Mengejilah jawapannya betul. Lihat. Jadi cara mengatasi masalah soalan sebegini, yang pertama kena faham, kena ingat maksud antonim dan sinonim ini menggunakan huruf depan ya, huruf S dan huruf A. Senang saja. Kita tak perlu nak ingat antonim sinonim, antonim sinonim, tak perlu. Tengok huruf depan dia. Antonim huruf depannya A. A adalah angry. Angry maksudnya berlawan. Dan huruf S. S ini ialah sama. Sama maksudnya kataan tu sama maksud. Okey. Okey, dah tahu apa maksud sinonim dan antonim. Faham dulu makna perkataan yang bergaris tadi. Okey, jangan terus menulis jawapan. Fahamkan dulu apa makna perkataan itu. Dan yang ketiga, masukkan jawapan yang kamu pilih tadi pada soalan. Baca dulu. Okey, baca dan pastikan ayat itu jadi ayat yang betul. Bukan ayat yang meragukan atau ayat yang salah. Okey, semak dulu ayat itu dengan jawapan yang dipilih. Okey, tiga perkara ni mesti kamu lakukan. InsyaAllah kamu akan dapat jawapan yang betul. Okey, jadi hari ni cikgu dah ajar kamu satu kaedah, iaitu kaedah ingat. Macam mana kita nak ingat sinonim dan antonim ni? Tengok huruf depan dia, iaitu S untuk sama dan sama maksud. Dan satu lagi ialah A. Antonim mula huruf A. A ialah angry. Angry maksudnya asyik berlawan sahaja. Okey. Baik, murid-murid, itu adalah perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu ajar. Okey, insyaAllah. Semoga semua kita dilindungi Allah dan semoga ilmu ini bermanfaat kepada kamu. InsyaAllah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.